Pemirsa, pasien positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang sembuh terus bertambah. Hari ini, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso menyatakan dua pasien COVID-19 dengan nomor kasus 01 dan 03 sembuh. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, mengatakan fisik kedua pasien tersebut terpantau baik, sehingga dokter dan pihak rumah sakit menyatakan kedua pasien yang terjangkit virus corona sembuh. Meski demikian, pasien yang dinyatakan sembuh tersebut tetap harus mengisolasi diri dan menggunakan masker, serta jangan terlalu banyak kontak dengan orang lain. Catatan medis rumah sakit RSPI Sulianti Saroso merawat 731 orang dalam pengawasan atau ODP serta 40 pasien isolasi. Nah, ini ada berita gembira, bagus. Jadi yang pasien nomor 1 itu sudah positif untuk yang kedua kali. Nah, negatif dua kali. Alhamdulillah fisiknya juga sangat baik. Tahu yang satu ya, yang satu dulu ya. Kemudian pasien yang nomor 3 juga negatif sudah dua kali. Dan insya Allah sore ini kita pulang.